Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar sahabat setia Kulhu TV? Dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, dengan kerendahan hati yang tulus, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng di bawah ini, agar saya lebih semangat lagi memberikan amalan-amalan yang tentunya sangat ampuh dan bisa menebar kebaikan dunia dan akhirat. Saya doakan bagi Anda yang sudah menyimak video ini, semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semua keinginan Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, cara memilih wanita dengan garam ini adalah salah satu cara ampuh untuk menaklukkan hati siapa saja yang Anda inginkan. Cara memilih wanita dengan garam ini adalah ilmu yang bertujuan untuk menaklukkan hati siapa yang dituju, terlebih untuk mendapatkan hati wanita. Oleh karena itu, cara memelet wanita dengan garam adalah salah satu cara memelet wanita yang mudah dan murah untuk dicoba dan dilestarikan. Bacalah amalan ini sebanyak 21 kali di malam hari di atas jam 12 malam. Hari yang cocok untuk melakukan cara memelet wanita dengan garam ini adalah malam Jumat. Lakukan duduk bersila dengan konsentrasi yang tinggi, sambil membayangkan target atau orang yang dituju. Taruhlah garamnya di depan Anda, kemudian bacakan pada garam bongkahan atau garam kasar, bukan garam halus. Setelah melakukan ritual itu, usahakan pagi harinya atau keesokan harinya, garam tersebut dimakan oleh target dengan cara dicampurkan secukupnya ke sayur, minuman, makanan, dan lain-lain. Usahakan supaya orang yang Anda tuju itu memakan garam yang sudah diritualkan. Bagaimanapun caranya, terserah Anda. Berikut amalannya, silahkan Anda catat dan amalkan. Sedajang namumu garam, dimakan anak kerbau jalang. Kerbau jalang lagi tertunduk, aku lagi kau yang mengerti cintu. Matumu sudah kutulus, nafasmu sudah kukandang. Tunduk tergilu bercintu kasihlah kau, sebutkan nama target kepada aku, sebutkan nama Anda. Al-Fatihah. Lalu bacalah surat Al-Fatihah sebanyak satu kali saja. Apabila Anda non-muslim, cukup katakan amin saja. Itulah cara memelet wanita dengan garam. Silahkan praktekkan cara memelet wanita dengan garam ini. Dan ingat, jangan digunakan untuk mempermainkan wanita. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.